Ayandanya marah. Ayanda marah, tak? Halo, kita nak bagi dia marah. Balik-balik kita yang marah. Bapak di sana tuh penyamun. Abang-abang di sini itu penyanga. Nampaknya marah. Tidak. Kenapa Ayanda menggeletar? Marah? Tidak. Op 79 Delta 1. Kisah ini diceritakan oleh seorang bekas anggota VAT 69. Terima kasih kepada beliau. Walau bagaimanapun, beliau enggan dikenali. Cukup sekadar admin ceritakan pengalaman beliau agar ianya menjadi inspirasi buat generasi muda. Kisah kejayaan menangkap komunis di dalam Op 79 Delta 1. Kisah beliau bermula begini. Tentunya sebagai anggota unit 69 Komando, banyak tugas khas yang harus dipikul. Begitu juga pengalaman aku di dalam melakukan operasi. Terlalu banyak pahit maung dan kenangan manis yang pernah aku alami. Dalam Op 79 Delta 1 pada tahun 1979, kami bergerak daripada Kamp Ulu Kinta dan sempat juga transit di Kamp Pasukan Polis Hutan Batalion 4 Sungai Petani untuk persiapan ke lokasi operasi dan makan malam. Sebelumnya, kami sudah diberi taklimat bahawa ada beberapa pasukan sahabat yang sedang standby di Martak Army ATM dan kami dikatakan akan memasuki ke kawasan operasi melalui map square yang berbeza. Malam itu, cuaca hujan renyai-renyai. Kesibukan suasana di Martak jelas terlihat dengan askar-askar berponco berlari anak menuruti arahan. Lori tentera dan polis saling melintas membawa muatan dan infanteri. Kami yang terdiri dari 3 seksyen unit 69 sedang standby panggilan general roll call pukul 2 pagi dan akan bergerak ke lokasi masing-masing mulai jam 3 pagi. Aku mengetuai seksyen Delta 1 manakala Delta 2 dipimpin Pak Lah iaitu Dolah Ketil berasal daripada Kuala Ketil dan Delta 3 dipimpin oleh Din Siam. Keadaan di luar ketika itu hujan masih turun. Jelas aku lihat rintik-rintiknya di bawah sinaran deretan mentol lampu di luar kemah. Semboyan General Roll Call telah berbunyi. Kami mengambil tempat masing-masing. Apa yang dapat aku dengar, arahan yang disampaikan Komander Tech ialah semua pasukan akan berangkat masuk ke bumi Thailand membantu polis Thailand bersama-sama dengan Batalion 1 Pasukan Polis Hutan. Dalam pagi yang kelam itu, pembacaan doa dilakukan sebelum kami berangkat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, dengan namamu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kau lindungilah barisan pasukan keselamatan ini yang akan berangkat bertugas di Thailand. Semoga mereka ini selamat pergi dan selamat pulang. Aku mengaminkan doa-doa itu. Tanpa tidak ku sedari, menitis air mataku seperti titisan air hujan turun pada pagi itu. Entahkan selamat, entahkan tidak sepanjang bertugas nanti. Aku hanya bertawakal kepada Allah. Bacaan doa selamat mengakhiri perhimpunan pagi itu. Aku dan rakan-rakan bergegas menaikkan barang-barang kami ke atas lori. Konvoi Batalion 1 PPH telah bergerak menuju ke lokasi yang diarahkan. Sementara kami akan memasuki daripada Ban Parakop, Thailand melalui Padang Sanai. Hujan masih lagi turun. Kami dah tak kisah pakaian kami basah lencun. Yang penting pek kami tidak basah kerana ponco digunakan untuk membalut pek. Jelas kami masing-masing kesejukan di atas lori. Memang terasa sejuk sampai ke tulang terkena angin pula tu. Rasa mencucuk-cucuk tulang sumsum. Lori terus menyusur laju di malam yang gelap pekat. Aku melihat konvoi lori berpecah masuk di jalan simpang. Tidak beberapa lama selepas itu, diikuti satu konvoi membelok masuk jalan yang lain. Cuaca beransur cerah ketika lori membelok masuk ke jalan ladang getah. Konvoi terakhir terus meluncur melintasi konvoi kami. Keadaan jalan tidak mengizinkan kami duduk kerana kami bagaikan dilambung terhentak kerana jalan tidak rata. Jalan ladang getah semakin sempit dan akhirnya kami terpaksa turun kerana lori tidak mampu mendaki bukit disebabkan jalan yang licin. Aku memberi arahan. Kami harus bergerak masuk ke dalam ladang getah sebelum matahari terbit supaya pergerakan kami tidak dapat dihidu oleh orang-orang kampung di situ.
kami masuk seramai 7 orang termasuk seorang anggota komando polis Thailand, Komnan, yang ada bersama kami. Kami teruskan perjalanan melalui trek ladang getah yang didahului oleh Komnan. Aku melihat sekeliling ladang getah seperti tempat asing bagiku. Tidak sama keadaannya seperti ladang getah di kampungku. Akhirnya baru aku tersedar yang aku sudah berada di bumi Thailand. Kami sempat berehat seketika di tanah tinggi. Di hadapan aku, kawasan lapang dan nun jauh di bawah bukit ada sebuah teratak. Tidak ada lagi pokok getah. Penat memanglah penat rasanya kerana memikul pek yang berat, padat dan ada trailer lagi. Sebenarnya di dalam polis dan tentera, pek itu adalah rumah kami. Dapur, makanan dan almari pakaian semua ada. Selepas melepaskan lelah, kami terus bergerak masuk jauh ke dalam map square kami. Tiba-tiba, Komnan berteriak, "Bandit! Bandit! Jing! Jing!" Sempatas itu juga aku terdengar letusan dan tembakan rifle daripada arah depanku. Keadaan ketika itu jadi gawat dan kami terus take cover di perdu balak yang tumbang di lereng bukit itu sambil membalas tembakan. Akhirnya, aku mengarahkan semua agar berhenti menembak apabila tiada lagi tembakan balas daripada pihak musuh. Komnan berkata dia telah terlihat dua anggota komunis lelaki dan perempuan sedang bercakap dengan tiga orang kampung di sebuah pondok usang. Setelah buat clearance, kami menghampiri pondok usang itu dan menemui tiga orang kampung Thai yang masuk mahu memanjat petai. Komnan terpaksa mengambil alih komunikasi dan aku diberitahu oleh Komnan bahawa dua orang komunis itu sedang menjalankan misi propaganda seperti mana yang dikatakan oleh penghuni pondok itu. Penghuni pondok itu menunjuk arah dua orang komunis lari ke kawasan semak belukar. Aku mengambil alih tanggungjawab memburu dua orang komunis itu. Aku memberi taklimat ringkas kepada seksyen aku dan kami bergerak berpecah di dalam kumpulan yang lebih kecil dan bergerak berjarak dapat dilihat di antara satu antara lain kami. Aku bersama seksyenku kemudian bergerak kembali menuju ke kawasan kebun sehingga akhirnya kami menemui hutan lalang yang menghijau. Kami berhenti sebentar dan aku mencari akal. Kemudian aku menjerit memberi arahan, "Mara! Mara!" dengan disahut mara juga oleh anggota seksyen aku yang lain. Sebelumnya, aku sudah memberi taklimat bahawa itu adalah taktik supaya komunis itu bergerak keluar daripada dalam kawasan lalang. Lagipun, tidak selamat masuk di dalam semak lalang itu kerana tidak ada perlindungan. Kami menunggu. Sebentar kemudian, kami mula bergerak di tepi kawasan lalang. Aku terjumpa topi komunis warna kelabu kekuningan yang mempunyai logo bintang 3 berwarna merah. Topi itu terjatuh di celah-celah batang lalang di perbatasan sebuah parit kecil. Sudah jelas bagiku, komunis masih ada bersembunyi di situ. Tiba-tiba, aku melihat kelibat seorang bandit berlari keluar daripada persembunyian dan aku terus berteriak, "Mara! Mara!" Kami lantas berlari ke arah bandit itu dan kami bersatu semula di simpang dua trek. Kami berpecah semula, sarjan bersama yang lain ikut trek kiri dan aku bersama korporal ikut trek terus ke hadapan. Aku berpesan kepada anggota seksyenku supaya jangan lupa password dan cabar password. Kami terus bergerak laju ke hadapan mencari jejak komunis. Di tanganku sudah tergenggam sebutir PRB grenade, iaitu bom tangan. Thank you.